aku baru datang dah. Kok udah disuruh pergi aja? Ah, tolong ya. Kenapa sih masih di sini? Tadi saya udah bilang pergi ya, pergi. Iya, iya. Saya pergi. Mbak, Oke Clean ya? Iya, saya dari Oke Clean. Oh, ya udah yuk masuk ke. Lah tadi mbaknya teriak dari dalam katanya suruh pergi. Bercanda nih, biar dapat nomor handphone kan, biar foto bareng. Siapa yang nyuruh pergi? Mbaknya bilang katanya saya nggak becus kerjanya. Oh. Ini tadi saya lagi latihan. Ini kebetulan saya baru pertama kali dapat peran penting. Jadinya actingnya, performance-nya harus bagus banget. Karena biasanya di layar kaca, presenting, iklan, sampai capek gitu. Ya udah, kalau gitu bantuin beresin aja yuk. Saya tunjukin ruangannya. Boleh. Yuk, ya, masuk. Ya. Tapi hati-hati ya, soalnya ini rumah tante aku. Terus di dalam barang-barangnya import semua. Jadi bersihnya hati-hati ya. Ya. Sepatunya nggak ya, nih buka. Ya. Buka. Ya. Saya juga. Ya. Soalnya bakteri kan ya, germ. Takutnya nanti kena flu. Okay. Ya. Mbak. Oke. Okay. Yaudah, yuk mbak ikut. Mbak, ayo, come on, let's go. Iya, saya repot bawa barang. Mbak, tolong ya. Iya. Mana mungkin kayak gitu, nanti gak mungkin. Itu gak adil, tau gak? Kamu tuh jahat banget, itu gak adil. Sama, ini juga gak adil buat gue. Mukanya sih familiar. Ya? Tapi yang mana sih? Gue bingung dah. Gimana sih, kok bersih-bersihnya gak fokus gitu? Mbak, terpukau gara-gara lihat acting saya ya? Enggak, mbak. Enggak, jadi maksud mbak acting saya gak bagus? Oh, bagus. tapi, mbak tadi bilang gak bagus loh. Mbak tadi barusan bilang gak bagus loh. Oh, sedang lah. Gimana sedang? Sedang tuh kayak di tengah-tengah ya. Jadi maksudnya di mata mbak, di kornea mbak, saya tuh kelihatannya kayak artis yang biasa-biasa aja ya. Tapi gini deh, saya tanya sama mbak ya. Mbak tahu kan kalau saya artis? Tahu kan mbak? Saya lanjut bersih-bersih ya. Oh iya, saya juga harus ngapain lagi. Ini tuh asong komong. Kamu tuh gak adil loh. Ngapa-ngapa lagi. Mbak Sally, tolong bantuin saya dong. Boleh mbak, mau bantu apa? Gini, jadi lawan main saya ya, soalnya aku tuh kalau ngapalin sendiri suka susah masuk. Oh gitu, boleh saya coba deh. Ya udah ya, ini kan kerjanya udah beres juga. Nih, ini skenarionya. Jadi di sini Mbak Sally jadi Cika. Oh gitu. Ya, udah oke. Okay. Nih, pokoknya jadi cerita setan. Jadi saya ketakutan gitu. Iya, aku takut. Jadi ntar ceritanya Mbak Sally jadi Cika ya. Oh, oke, iya, satu, iya. Natural ya. Iya. Pegang aja, takutnya lupa. Jam terbangnya kan belum banyak. Oh, iya, benar. Ya, oke, satu, dua, tiga. Cika! Aku takut! Itu di belakang kamu, itu! Yah, Mbak Sally. Kalau acting itu harus natural, harus ekspresif, harus soft, harus lembut, meyakinkan. Kalau kayak gitu, ya tapi maklum sih jam terbang ya. Ya jadi harusnya tuh lebih ekspresif lagi. Harusnya kayak gini nih. Gimana tadi ngomongnya? Itu di belakang kamu. Itu di belakang kamu. Mana sih dari tadi latihan bareng Mbak mah banyakan ininya, banyakan mindernya. Aduh acting sama artis, jangan minder gitu dong. Saya nggak biasa. Begini aja deh. Mbak tolong komenin aja deh acting saya. Ya. Oh iya. Aku tuh merasa nggak sepadan ya kan jam terbangnya belum terlalu banyak. Mbak acting saya aja, bagus nggak? Ini saya adegannya lagi mau adegan kesurupan. Oh, kesurupan. Mbak komentar ya. Oke. Yakin dong. Saya udah mulai taruh kesurupan nggak? Pernah. Asya! Asya! Saha Malaysia! Saha mana? Aing macan! Saha eta? Aing macan! Aing
Bener, keren banget. Iya. Mbak, kok kerjanya gimana sih mbak? Kok berantakan begini? Ntar tante saya marah. Beresin dong mbak. Saha eta, saha.